Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berada di kebun kelapa. Di kebun kelapa dalam atau kelapa sawarna. Ini lagi penyangan guma dan perawatan pembuangan pelapa yang tua. Kebun ini nantinya akan dijadikan sebagai kebun sumber benih kelapa dalam sebanyak atau seluas 5 hektar. Usia tanaman kelapa ini sudah 6 tahun. Dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemeliharaan itu penyiangan gulma. Ini harus rutin dilakukan. Penyiangan gulmanya di sekitar pohon kelapa dan pembuangan pelepah tua agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Di usia yang masih muda ini harus rajin perawatan terutama penyangan gulma dan pengendalian hama penyakit. Di usia 6 tahun pun sudah ada yang mulai berbuah. Sebagian masih berbunga. Asalkan kita sering merawat dan menjaga pemupukan dan pengendalian hama penyakitnya. Nah, ini sebagian sudah ada yang muda nih, udah dicoba untuk diambil. Nah, kelapanya kelapa cukat merah. Ini sangat bagus kelapanya. Anu hayang teu euy. Ini baru pertama kali berbuah. Buahnya pun cukup lumayan banyak lah. Nah, di sela-sela tanaman kelapa ini ditumpang sari dengan kopi robusta. Kopi robustanya lumayan cukup bagus. Ini sedang berbunga atau sudah berbuah 2 kali. Di sekitar tanaman kelapa itu ditumpang sari dengan tanaman kopi. Nah, jarak tanaman kelapa ini 7 meter kali 10 meter. Ini ditanam di dataran rendah, ketinggian 180 mdpl. Dan anyar, makanya kemangat deh.
Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.